Bentar lagi akses-akses pelabuhan, bandara semua ditutup, orang dilarang berkumpul, orang dilarang berkebun, di rumah saja. Sebentar lagi orang meninggal bukan karena corona, Pak, tapi karena kelaparan. Tidak bisa, akses-akses semua ditutup, dilarang berkumpul semua. Dilarang bekerja di luar rumah. Dilarang kita cari makan di luar. Kehabisan makanan, suatu saat kita akan mati karena corona, bukan kita mati kelaparan karena tidak ada makanan. Apa yang mau kita makan? Sekali kelak kita akan susah karena kita di rumah terus. Kita dilarang keluar rumah, kita dilarang mencari, dilarang bekerja, dilarang berkumpul-kumpul, Pak. Mungkin itu saja, makasih, Pak. Misalnya swasta-swasta begini, kalau pegawai negeri mungkin agak keenakan, karena mereka sudah tahu tiap bulan mereka harus dapat gaji. Kerja tidak kerja, di rumah saja pun mereka tetap dapat gaji. Tapi suatu saat, sekali kelak, gaji mereka ada, uang mereka ada. Tapi bahan pokok makanan yang dari Surabaya didatangkan ke kita di fak-fak ini. Kalau tidak ada, apa yang mau kita beli? Apa yang mau kita makan? Kita punya uang, tapi kalau kita tidak ada bahan makanan yang kita mau beli, apa yang kita mau makan? Kita tidak bisa keluar, kita mau berkebun, kita mau mancing, kita mau bekerja, semuanya tidak bisa. Bagaimana? Pemerintah pusat harus pikirkan itu. Ya, solusinya, ya? Solusinya kira-kira bagaimana, Pak? Makasih. Beda sebelah juga ya, rentan ini. Good. Namanya corona ini kan sudah menjadi wabah internasional, bahkan sudah masuk di Indonesia juga yang menelan banyak jiwa. Nah, kami dari Fak-Fak ini bekerja sama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah telah membuat satgas. Nah, satgas ini berkoordinasi setiap ada kegiatan kapal ataupun kegiatan pesawat, bandara maupun pelabuhan, itu selalu mereka dikontrol. Jadi pada saat ada kunjungan kapal kah atau kunjungan pesawat, tim satgas ini semua tim lapangan. Nah, yang kita saksikan kalau di pelabuhan ini, setiap ada kapal yang membawa penumpang dari luar itu diperiksa panasnya dengan menggunakan suhu badan itu. Suhu badan itu. Alhamdulillah di sini kerjasama kita dengan KKP, Dinas Kesehatan, Pemda, polisi dengan tentara, ya sampai saat ini berjalan dengan lancar. Harapan kita mudah-mudahan di fak-fak ini tidak sampai masuk sini. Untuk semua stakeholder yang bekerja beraktivitas di pelabuhan sendiri bagaimana? Kalau semua di yang beraktivitas di pelabuhan, kalau untuk pelabuhan tetap kami beroperasi seperti biasa, karena bagaimanapun juga instruksi dari Kementerian BUMN bahwa kegiatan yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat banyak itu tetap seperti Pelindo tetap harus beraktivitas seperti biasa. Namun di saat operasional kami tetap menerapkan apa-apa yang dianjurkan untuk menghindari wabah tersebut, seperti cuci tangan, menjaga jarak, terus menggunakan masker buat yang sakit. Ya, apapun yang kita bisa lakukan di sini secara optimal kita lakukan. Nah, kalaupun ternyata kita harus jebol, ya kita bilang apa? Yang penting ya, kita ya, sudah berusaha semaksimal mungkin. Satu lagi. Saya datang lihat nomor komplain. Saya jadi punong.
kita izinkan karena dia harus mensuplai bahan makanan. Jadi ini berlaku untuk penumpang, penumpang aja. Manusia. Kalau barang tidak ada masalah, kargo silakan. Nanti mereka orang-orangnya kita isolasi di daerah sekitar pelabuhan. Ya, Bapak, mungkin dari Dolog sendiri yang Bapak informasi dapat laporan mungkin apa persiapan kita? Kalau persiapan Pak Sekdan, tapi saya kira sudah cukup kok. Stop. Kemarin dilaporkan mungkin gula saja yang sedikit ini. Oh. Pak Sekdan. Iya. Stok ini cukup mendukung sebenarnya. Stok tersedia. Stok tersedia, ya. Tepung terigu, beras, dan sebagainya. Sampai ini, berapa lama nih Bapak? Ini mudah-mudahan kemarin saya suruh mereka rapat sampai persediaan Ramadan ya. Iya, iya. Ramadan, tapi tentu kita nanti mengharapkan supaya untuk kan kapal-kapal untuk stok barang kan tidak di... dihentikan. Iya, mungkin kita sedikit kekurangan gula saja gitu. Hmm. Tapi nanti saya akan minta lagi daftar dari sana. Kemudian menyangkut harga juga kita kendalikan, saya kira orang tidak boleh menggunakan kesempatan ini untuk harga dinaikkan. Ya, nah, nanti besok mungkin coba dicek di Pak Charles ya. Oh, begini boleh. Kayak itu orang foto itu.